Pengalaman pribadi termasuk pengalaman patah hati sering menjadikan Raditya Dika sebagai sumber inspirasi dalam menulis skenario film layar lebar. Bahkan tak jarang, usai menulis skenario dan mengingat pengalaman patah hati di masa lalu, sempat membuat Raditya Dika menangis 3 hari. Inspirasinya berangkat dari pengalaman patah hati pribadi, lalu dikembangkan menjadi skenario untuk film. Saya senang ngebuat cerita dari pengalaman pribadi saya, kegelisahan saya pribadi. Ya karena filmnya dari pengalaman pribadi, riset ke pengalaman pribadi, ingat-ingat patah hati yang dulu, terus nangis 3 hari. Patah hati yang waktu itu 4-5 tahun yang lalu lah.